Iya, Cakrip. Kabar duka datang dari Sinar Grup Mas, di mana salah satu pendiri dari Sinar Mas, Eka Cipta Wijaya, tutup usia pada usia 98 tahun tadi malam 26 Januari pukul 19 lewat 43 menit. Dan saat ini kerabat dari Sinar Mas kemudian keluarga sedang menunggu datangnya jenazah yang akan dibawa dan disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto. Dan saat ini jika melihat suasana di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, ini banyak sekali karangan-karangan bunga dari pemerintah, kemudian dari kementerian dan kerabat dari Eka Cipta Wijaya. Dan pada saat ini masih terus berdatangan dari keluarga, baik dari keluarga maupun dari kerabat dari Eka Cipta Wijaya dari Sinar Mas, Cakri. Ya Widya, siapa saja yang telah terlihat datang untuk melayat ke rumah duka pagi ini? Ya, Cakri, pada saat ini masih ada beberapa sejumlah keluarga saja yang masih berdatangan, karena pada saat ini ya, informasi yang kami dapatkan jenazah belum tiba di RSPAD Gatot Subroto, Cakri. Jadi masih ada beberapa kerabat saja yang menunggu datangnya jenazah, dan memang diinformasikan juga akan ada dari pemerintah DKI Jakarta juga yang akan datang untuk melihat jenazah dari Eka Cipta Wijaya ini. Dan informasi yang kami dapatkan juga akan ada datang sejumlah menteri yang memang menjadi kerabat dan relasi Eka Cipta Wijaya semasa hidup.